Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-Nya yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita buka taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafa'atul uzma pada yaumil qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a Kulli himi ya
habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 89. Halaman 89. Yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas salatu tamaskunun." Sesungguhnya salat itu adalah ketenangan hati. Jadi, Rasul menegaskan salat itu hanyalah ketenangan hati, atau sesungguhnya salat itu ketenangan hati. Jadi buat orang yang beriman, sholat itu membuat hatinya tenang, membuat hatinya bahagia, membuat dia ingin selalu dekat dengan Allah. Nah, beda dengan orang munafik. Orang munafik itu sholatnya pengennya cepat, pengennya terburu-buru, dia nggak betah di masjid. Nah, itu namanya ciri dari orang munafik. Pengennya sholatnya selalu buru-buru, hadirin sekalian. Tapi kalau orang beriman, sholat itu adalah ketenangan hati orang tersebut. Jadi buat hiburan orang tersebut adalah sholat, hadirin sekalian. Jadi dengan sholatnya bisa menenteramkan hati. Urusan-urusan yang sangat banyak, yang belibet, yang memusingkan, hadirin sekalian, bisa ditentramkan dengan dia sholat, hadirin sekalian. Watahaddu'un, ketundukan kepada Allah. Jadi tunduk kepada Allah. Watahasyu'un, dan kehusyuan. Jadi sholat itu adalah ketenangan hati, tunduk patuh kepada Allah, dan khusyuk, hadirin sekalian. Jadi usahakan sholat kita ini khusyuk, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, hadirin sekalian. Karena orang yang beruntung adalah orang yang beriman dan orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, hadirin sekalian. Walamma ro'a alaihi salam, tatkala Rasulullah alaihi salam melihat ar-rajula, seseorang, allazi ya'basu, yang memegang-megang, bilihyatihi, jenggotnya. Jadi di dalam sholat dia begini-begini, memegang-megang janggutnya. Fi sholatihi, padahal dia di dalam sholat. Qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, lau khosya'a qalbu hadza, jika orang ini hatinya khusyuk, la khosya'at jawarihuhu, niscaya pasti anggota tubuhnya akan tenang. Pasti anggota tubuhnya tidak akan mainin janggut, hadirin sekalian. Jadi ketenangan hati, kehusuan di dalam sholat itu tercermin dari anggota tubuhnya. Kalau anggota tubuhnya tidak tenang, banyak gerak selain gerakan sholat, itu ciri daripada ketidakhusuan, hadirin sekalian. Jadi kalau orang tersebut tenang, tentram, kemudian hatinya damai, kemudian anggota tubuhnya juga diam, maka insya Allah orang tersebut khusyuk di dalam sholatnya, hadirin sekalian. Jadi khusyuk di dalam sholat itu perlu kita usahakan. Bukan hanya sekedar usaha, tetapi kita maksimalkan khusyuk di dalam sholat, hadirin sekalian. Fabayyana, Rasul menjelaskan, anna husu al jawarihi,
bahwa khusyuknya, tenangnya anggota tubuh min khusyu'il qalbi, termasuk kekhusyuan hati, termasuk ketenangan hati. Jadi orang tersebut khusyuk, salah satu tandanya adalah anggota tubuhnya tenang, hadirin sekalian. Anggota tubuhnya hanya melakukan gerakan-gerakan sholat dan bukan beraktivitas lain, hadirin sekalian. Wa annahu, sesungguhnya la kamala, tidak ada kesempurnaan lis sholati, untuk sholat biduni zalika, tanpa hal itu. Maksudnya hal itu tanpa kekhusyuan. Jadi sholat itu tidak sempurna tanpa kekhusyuan, hadirin sekalian. Wa qad qala salafu ridwanullahi alaihim, ulama salafus salih, semoga keridhaan Allah tercurah pada mereka, berkata, sungguh berkata, man arufa man ala yaminihi wa shimalihi, barang siapa yang mengetahui atau mengenal orang yang ada di sisi kanan dan sisi kirinya, wa huwa fis sholati, dan dia di dalam sholat, falaisa bi khosiin, maka orang tersebut tidak khusyuk di dalam sholat. Jadi orang yang sholat itu sampai yang sebelahnya itu tidak tahu, sebelah kanan kirinya itu tidak tahu, maka itu adalah ciri daripada kekhusyuan, hadirin sekalian. Jadi dia tidak memperhatikan yang di kanan siapa, yang di kiri siapa, dia hanya fokus kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qad balaghal khusyu'u fis salati, sungguh telah sampai kepada kekhusyuan di dalam sholat, birijalin, orang-orang minas salafis sholihi, dari kalangan ulama salafus sholih. Jadi ulama-ulama terdahulu telah khusyuk di dalam sholat, mablahun ajiban, dengan kekhusyuan yang menakjubkan. Jadi orang-orang salafus sholih, orang-orang ulama terdahulu diceritakan bahwa mereka khusyuknya itu luar biasa. Jadi mereka itu khusyuknya luar biasa. Famin zalika, diantaranya dijelaskan suatu cerita bahwa ulama-ulama terdahulu itu sholatnya khusyuknya luar biasa, hadirin sekalian. Anna ahadahum, bahwa salah satu dari mereka, kana yaqa'u alaihi toyru, burung bertengger padanya, bisa di bahunya, bisa di kepalanya. Wa huwa qa'imun, dan dia sedang berdiri, fis sholati, di dalam sholat. Jadi saking lamanya orang tersebut berdiri, maka sampai burung bertengger pada orang tersebut, hadirin sekalian. Ausajidun, atau orang itu lagi sujud. Yahsabu annahu, burung itu menyangka bahwa orang itu haitun adalah patung. Aujamadun, atau benda mati. Jadi saking khusyuknya, hadirin sekalian, burung sempat bertengger lama pada orang tersebut yang sedang sholat, hadirin sekalian. Dan burung itu menyangka orang itu adalah patung atau benda mati, hadirin sekalian. Min syiddati hudu'ihi, karena sangat tenangnya. Waktu likiyamihi, karena dan karena saking panjangnya berdiri. Wasujudihi, dan sujudnya, hadirin sekalian. Jadi kita bisa bayangkan orang tersebut tenang di dalam sholat dan lama di dalam sholat, baik itu berdiri maupun sujud, sampai burung bisa bertengger di orang tersebut, dan burung itu menyangka bahwa itu adalah patung atau benda mati, hadirin sekalian. Ada cerita lagi. Wasaqotot, runtuh, fi jami'il basrati, di masjid Jami, kota Basrah. Yang runtuh adalah ustuwanatun, sebuah tembok besar. Jadi sebuah tembok besar di masjid kota Basrah itu runtuh, hadirin sekalian. In za'aja, menghebohkan,
lisukutiha runtuhnya tembok itu, ahlus suki para penghuni pasar. Jadi orang-orang pasar mendengar suara yang besar, yaitu runtuhnya tembok besar masjid kota Basrah, hadirin sekalian. Jadi menghebohkan pasar, yang pasar itu agak jauh dari masjid tersebut, hadirin sekalian. Wa kana ba'duhum, dan sebagian mereka orang-orang itu yusalli, sedang sholat, fil masjid, di dalam masjid, falam yash'ur biha, dan tidak merasakan apa-apa, min siddati istighraqihi, karena tenggelamnya orang tersebut, fi sholatihi, di dalam sholatnya, hadirin sekalian. Jadi sebagian jamaah bahkan ada yang gak merasakan apa-apa, tidak mendengar apa-apa, saking khusyuknya di dalam sholat, tembok masjidnya rubuh, dia tidak tahu, sementara orang-orang pasar heboh, hadirin sekalian, atau segera menghampiri, hadirin sekalian. Itu luar biasa kekhusyuan orang-orang terdahulu, hadirin sekalian. Maka ini adalah buat contoh, kalau kita bisa bagus, kalau enggak bisa berusaha semaksimal mungkin, hadirin sekalian. Tapi bukan berarti orang yang mendengar sekeliling itu tidak khusyuk, hadirin sekalian. Itu tetap bisa dikategorikan khusyuk, karena khusyuk itu bertingkat, hadirin sekalian. Nah, yang diceritakan di sini adalah kekhusyuan-kekhusyuan yang luar biasa yang diceritakan dari generasi ke generasi sampailah kepada kita, hadirin sekalian. Wa kana ba'duhum, sebagian di antara mereka yaqulu, berkata, li ahlihi, kepada keluarganya, wa auladihi, dan kepada anak-anaknya, idza dakhaltu fis salati, jika saya telah masuk di dalam salat, faf'alu, maka lakukanlah, ma badalakum, apa yang kamu mulai saat ini, yakni berupa min raf'il aswati, meninggikan suara, wa kasratil lahoti, membunyikan, memperbanyak bunyi-bunyian, fa inni, karena sesungguhnya saya la ahassu bikum, tidak merasakan apa-apa tentang kalian. Jadi ada orang yang kalau sholat udah enggak dengar apa-apa selain dia tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada berisik dia enggak dengar. Kita ada berisik bisa aja enggak dengar, lagi tidur, hadirin sekalian. Tapi ada orang yang begitu luar biasanya, beberapa tabi'in itu kalau sudah sholat udah enggak ingat apa-apa selain ingat Allah, hadirin sekalian. Bahkan sekeliling bunyi apapun dia tidak dengar, hadirin sekalian, saking khusyuknya yang luar biasa, hadirin sekalian. Fakanu rubbama yadribuna bidduffi, mereka kadang-kadang memukul tendang indahu, di sisinya, fala yashkuru bihi, dan dia tidak merasakan apa-apa, tidak mendengar bunyi apa-apa, hadirin sekalian. Nah, sebagian ulama salafus sholih banyak yang bisa seperti itu, hadirin sekalian, yaitu begitu dia takbir Allahu Akbar sholat, udah yang lain bisa tidak dia dengar, bisa tidak dia rasakan, hadirin sekalian, saking khusyuknya di dalam sholat, saking memandang kekhusyuan di dalam sholat itu sesuatu yang penting, hadirin sekalian. Suatu cerita lagi, wa ahraqa baitu Ali ibnil Husain radhiyallahu anhuma, terjadi kebakaran rumah Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Ali dan Ibnul Husain dan Al-Husain. Al-Husain itu adalah cucu Rasulullah. Jadi cucu Rasulullah yang bernama Al-Husain punya putra namanya Ali. Nah,
rumah Ali bin Husain ini kebakaran, hadirin sekalian. Bin nari, dengan api, wa huwa sajidun, dan dia dalam keadaan sujud, hadirin sekalian. Jadi rumahnya kebakaran, dia sedang sholat, dia sedang sujud, hadirin sekalian. Faja'alu yasihuna alaihi, hal itu menyebabkan orang-orang berteriak kepadanya, an-nar, an-nar, api, api. Maksudnya bahasa sekarang kebakaran, kebakaran. Jadi orang-orang berteriak rumahnya kebakaran dan dia lagi sholat, hadirin sekalian. Ya benar Rasulillah, wahai cucu Rasulullah, wahai anak Rasulullah, maksudnya cucu Rasulullah. Falam yarfa ra'sahu, dan dia tidak mengangkat kepalanya sedikit pun, hadirin sekalian. Dan dia tidak mengangkat kepalanya dari sujud meskipun rumahnya sedang kebakaran, hadirin sekalian. Falamma farahu min salatihi, tatkala selesai dari salatnya. Maksudnya salatnya sudah selesai, kebakarannya juga selesai, dipadamkan oleh orang-orang dan dia enggak tahu, hadirin sekalian. Rumahnya kebakaran, orang-orang teriak kebakaran, kebakaran, dia enggak tahu rumahnya kebakaran karena dia sedang lama sujud di dalam sholat, hadirin sekalian. Tatkala selesai dari sholatnya, kilalahu, dikatakan kepada orang, kepada Ali bin Husain, fi dzalika, tentang kebakaran itu, qala Ali bin Husain menjawab, alhadni anha narul ukhra, saya telah disibukkan oleh api yang lain. Saya telah disibukkan oleh api yang lain. Maksudnya api yang lain adalah api neraka. Jadi dia sangat takut kepada api neraka sehingga api dunia itu dinilai kecil, sehingga rumahnya kebakaran sampai enggak berasa, hadirin sekalian. Jadi saya telah disibukkan oleh api yang lain, maksudnya takutnya kepada api neraka atau azab Allah, hadirin sekalian, sehingga dia khusyuknya luar biasa sampai-sampai rumahnya kebakaran dia tidak tahu kalau rumahnya sedang kebakaran dan yang ngabarin adalah tetangga-tetangganya, hadirin sekalian. Selanjutnya, wa qila li ba'dihim, dan dikatakan kepada sebagian mereka, hal tajidu fi salatika ma tajiduhu ma najiduhu, apakah di dalam salatmu kamu mendapati apa yang saya dapati, min wasa isid dunya, berupa memikirkan urusan-urusan dunia. Maksudnya ada orang berkata kepada ulama, saya nih kalau sholat masih mikirin dunia, apakah kamu juga sama seperti saya, seperti kami, yaitu masih memikirkan urusan dunia waktu sholat. Kala, orang itu menjawab, maksudnya ulama itu menjawab, la antah talifa fiyya asinnatun, engkau tusukan pedang kepadaku, kepada kepalaku, ahabu, lebih saya sukai, min zalika, daripada hal itu. Hal itu maksudnya daripada waktu sholat mikirin dunia. Jadi kepala saya ditusuk lebih bagus, lebih saya sukai daripada waktu sholat saya masih mikirin dunia, hadirin sekalian. Nah itu jawaban ulama tersebut, luar biasa, hadirin sekalian. Jadi ada ulama ditanya, saya nih waktu sholat masih mikirin dunia, apakah engkau sama seperti saya masih mikirin dunia? Kemudian dia menjawab dengan bahasa seperti itu, hadirin sekalian. Jadi kepalaku ditusuk masih lebih saya sukai, masih lebih bagus daripada waktu sholat saya mikirin dunia, hadirin sekalian. Nah ini berarti pelajaran buat kita, hadirin sekalian. Sama saya juga belum khusyuk, hadirin sekalian, belum khusyuk, hadirin sekalian. Kita berusaha sama-sama mencoba, ada loh contoh kekhusyuan yang luar biasa. Dan karena ini cerita bergenerasi-generasi, berarti banyak yang mengalami ketika sholat itu luar biasa, hadirin sekalian. Nah kita meskipun tidak dalam
sampai kepada hal itu, minimal kita berusaha khusyuk, hadirin sekalian. Minimal kita terus berusaha khusyuk, terus berusaha khusyuk, hadirin sekalian. Wakila, dan dikatakan li akhoro, kepada yang lain. Maksudnya ada cerita lagi. Hal tahaddasa nafsuka, apakah hatimu memikirkan fis sholati, di dalam sholat, bisyai'in, urusan lain? Apakah hatimu memikirkan urusan dunia di dalam sholat? Faqala, orang itu menjawab, wahal syai'un ahabu ilayya minas sholat, apakah sesuatu urusan dunia itu lebih saya cintai daripada sholat? Hatta ahdasa nafsi fiha, sehingga hatiku masih terus memikirkan dunia di dalam sholat. Artinya orang tersebut menjawab, tidak, saya ini udah tidak menganggap dunia itu penting, sehingga saya di dalam sholat tidak lagi memikirkan dunia, hadirin sekalian. Maka kita berusaha, hadirin sekalian, berusaha memaksimalkan sholat itu. Kita ingat Allah, ketika ingat Allah itu dinilai khusyuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu namanya manusia, kita lalai lagi, ada aja urusan yang diingat, hadirin sekalian. Ketika kita sadar, kembalikan lagi kepada Allah, lalu kita ingat Allah lagi, lalu kita ingat dunia lagi, hadirin sekalian. Nah itu kebiasaan kita, kita kembalikan lagi ingat kepada Allah, begitu seterusnya, hadirin sekalian. Jadi begitu seterusnya kita ingat, kembalikan lagi ingatan kita kepada Allah, bahwa lagi sholat, kemudian kita ingat Allah, yang lain dilupakan sejenak, hadirin sekalian. Nah yang lebih efektif adalah kita merenungkan yang kita baca. Dengan merenungkan yang kita baca, berarti kan kita fokus kepada bacaan, maka itu sudah dianggap khusyuk, hadirin sekalian. Jadi orang yang merenungkan bacaan gak mungkin sambil mikirin duit, hadirin sekalian. Karena yang dipikir adalah bacaan-bacaan sholat, hadirin sekalian. Maka tiap yang kita baca, kemudian kita renungkan artinya. Yang kita baca di dalam sholat, kita renungkan artinya, hadirin sekalian. Surat-surat pendek yang sering kita baca di dalam sholat, kita lihat terjemah juz amma, oh artinya ini, sambil direnungkan di dalam sholat, hadirin sekalian. Maka nilai sholat kita khusyuk, hadirin sekalian. Tentu khusyuk itu bertingkat, hadirin sekalian. Nah ini ada cerita yang seperti ini, kekhusyuannya luar biasa, hadirin sekalian. Wajah as-saribu, seorang pencuri datang. Fasarokom, lalu orang itu mencuri. Farosa Robi Abni Hashim Khoshim, orang itu mencuri kudanya Ar-Robi bin Khoshim. Dia seorang tabi'in, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Wahuwa fis sholati, dan dia di dalam sholat. Faja'alan nasu yad'una alaihi, lalu orang-orang memanggil Robi, memanggil orang yang lagi sholat tersebut, yaitu Robi Husayn. Faqala Robi, maka Robi menjawab, laqad ra'aitu hina atlaqahu, saya sudah melihat pencuri itu sebelum sholat, yaitu pada saat dia melepaskan talinya, tali kuda tersebut. Faqalu, orang-orang berkata, lau tolabta fa'akhadtuhu, jika kamu meminta, saya akan pegang pencuri tersebut, saya akan tangkap pencuri tersebut. Faqala, Rabi menjawab, kana sholati ahabu ilayya minal faros, sholatku lebih saya sukai daripada kuda itu yang dicuri. Wa huwa minhu fi hilin, dan kuda itu halal bagi orang tersebut. Jadi Robi sudah melihat kudanya mau dicuri, dan dia mau sholat,
dan dia mau sholat, lalu dia tetap meneruskan sholatnya dan tidak memilih mengambil kudanya yang sedang hendak dicuri, hadirin sekalian. Dia menganggap sholat itu lebih penting daripada kudanya. Kemudian dia berkata kuda itu halal bagi pencuri tersebut. Artinya udah biarin aja, lepasin aja. Dan orang itu tidak ditangkap, hadirin sekalian. Kita lanjutkan sampai sedikit lagi biar satu alinea habis. Wa shalla ba'du ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di kebun, fi ha'itin nakhlin lahu, di kebun miliknya. Wa ja'alat tayru tatiru min syajaratin ila syajaratin. Lalu dia melihat ada seekor burung yang terbang dari pohon ke pohon lain dan dia sedang salat. Wa ja'ala yanzuru ilaihi fa'alha. Lalu orang tersebut melihat burung-burung yang sedang terbang itu lalu melupakan dari sholat. Zalika an sayyin min sholatihi, sedikit dari sholatnya. Falamma arufa zalika, tatkala orang itu mengetahui, min nafsihi syakku alaihi, maka dirinya resah. Waja'ala zalikal ha'itu kulluhu fi sabilillah, lamma alhahu anis sholat, an sholatihi. Maka dia menghadiahkan kebun itu di jalan Allah karena telah melalaikan dari sholatnya. Jadi ada orang sholat di kebun, kebunnya milik sendiri. Lalu dia melihat burung sedang terbang dari pohon ke pohon lain. Lalu hatinya lalai sedikit. Jadi hatinya lalai sedikit karena melihat burung yang sedang terbang di pohon. Lalu hal itu meresahkan orang tersebut. Jadi lagi sholat, lalai sebentar karena ada peristiwa burung yang sedang terbang. Kemudian dia ingat kepada Allah lagi dan dia resah, hadirin sekalian. Lalu sebagai tebusannya, dia infakkan seluruh kebun tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.